Sobat seleb, jumpa lagi dengan saya di channel BB2B. Kali ini saya share kabar terbaru dari artis Nikita Mirzani. Artis yang terkenal kontroversial itu berbagi kabar soal syuting film terbarunya berjudul Syirik yang diproduksi Ganesha Films. Pada film yang disutradarai Hestu Saputra, Nikita Mirzani berperan sebagai Ningsi, seorang penari ledek yang ambisius dan tak mau tersaingi. Pesohor kelahiran 17 Maret 1986 itu lantas menceritakan pengalamannya syuting di pelosok desa turunan Girisuko, Gunung Kidul, Yogyakarta. Nikita Mirzani harus menghadapi berbagai kondisi ekstrem seperti cuaca panas dan lembab. Baru kali ini aku syuting film seintens ini di pelosok desa. Ini tantangan dan berkesan banget, cerita Nikita Mirzani. Soal peran sebagai Ningsi, Nikita Mirzani mengaku antusias lantaran dia harus berperan antagonis. Pokoknya seru dan beda deh, apalagi Mas Hestu Saputra sabar banget dalam mengarahkan para pemain, jadi suasana syuting sangat enjoy, sebut Nikita Mirzani. Nah, fanseleb, simak terus update info keren dan menarik dari aku ya. Jangan lupa subscribe BB2B. Terima kasih dan sampai jumpa.